Hari ini kita akan unboxing Infinix Hot 8 ya. Ini yang dari CNE, kita ngirim dari CNE, terus dari Lazada, kita belinya di Lazada. Oke, langsung aja kita buka Infinix Hot 8 yang katanya semakin beringas dan semakin bagus. Kita buka dulu apa aja yang ada di dalam. Kita belanjanya lewat online. Oh, ini detail pengirimannya ya. Ini detail pengirimannya. Ini teman-teman Infinix Hot 8 ya. Ada bonus smart RAM 360 GB, ya 1 tahun ya. Segelnya nih, segel masih bersegel. Terima kasih Lazada, ini masih bersegel. Ini di sini tertera 5000 mAh, 66,6 inch, triple rear kamera, belakangnya 3 direction model, artinya suaranya itu bagus banget. Tengok belakangnya Infinix ya, ini masih segel, warnanya hitam karena saya beli warna hitam ya. Oke, apa aja yang ada di dalam, kita tengok dulu. Charger, kabel data, headset, soket, terus anti gores, dan juga colokannya. Ternyata nggak ada, ininya nggak ada, smartphone-nya nggak ada, kacau. Oke. Jadi performanya kita enteng. Kita buka. Ini guys ya, 4G LTE. Mungkin itu saja dulu. Kita nanti sambung di rumah, oke? Ini tampilan menunya. Dari ini, oke, jernih lah. Oke, terima kasih. Begitu saja. Oke guys, kita akan nyalakan, ternyata masih ada smartphone ya, kita kupas dulu. Nyalakan nih, nyala pertamanya Infinix Power di Android ya. 8, kita tunggu X. Biasanya Indonesia mulai lewati lanjutkan, tunggu sebentar. Lewati saja.
bagus ya. Saran saya memang Infinity Code 8 ini memang bagus.